السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد فنحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا في هذا المسجد المبارك مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعهد جوهرة وكلمة الجنوبية جمهورية اندونيسية kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah untuk duduk bersama di dalam acara tahunan yaitu acara yang kita sebut dengan ta'hilul ta ilm ta'hil ta ilmi di setiap awal Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan pada tahun ini tahun ajaran 1444 1445 Hijriah yaitu pada hari Senin 20 1444 Hijriah Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدى كل ورقة بليو برا الصحابة سرتا من كتب ليو سمبي هدي يا ماتكلا أحبتي الأساتذة والموظفون والمشرفون والمحفظون ورؤساء الأقسام Wala ansa tulabi iya para santri sekalian yang saya cintai karena Allah dan juga seluruh para ustadz, para pegawai para musyrif muhafiz, dan juga para kepala divisi yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah kalimat tarhid. Fa'akul ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum أيها الطلبة والأساتذة والمحفظون والمشرفون في هذا المعهد المبارك إن شاء الله معهد جوهرة العلم بباري توكوالا كلمانتان الجنوبية جمهورية اندونيسية سيؤتبكن سلامات داتا di pesantren Intan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tahun ajaran 1444-1445 Hijriah. Untuk para santri baru, ini adalah tahun pertama kalian di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Begitu juga para Ustadz Musyrif, Ustadz Pengajar ABI, Phil dan juga sebagian dari pengajar-pengajar yang bergabung pada tahun ini. Ini adalah pertemuan pertama resmi pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan yang diikuti. Maka sekali lagi, aku lulakum jami'an. Ahlan wasahlan, sahlan wa marhaban biqudumikum fi ilm. Selamat datang di pesantren intan ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan, tahun ajaran 1444-1445 Hijriah. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, terkhusus kepada para asatidah. Dari mulai wali kelasnya, Kemudian Ustadz-Ustadz pengajar, baik itu pelajaran Al-Arabiyah Bainayadai, dan juga pengajar-pengajar ilmu-ilmu agama Islam di dalam sekolah marhalah mutawassita dan marhalah thanawiyah, atau juga bagi para Ustadz Musyrif dan Ustadz Muhafil dan terutama para santri putra dan putri ketahui baik-baik keberadaan kita bersama di sini adalah untuk mewujudkan para santri agar menjadi warasatul ambia garis bawah itu baik-baik dicatat dan sebagai pengetahuan semua yang disampaikan dari mulai awal ustadz-ustadz yang berbicara di, di sini agar dicatat dengan baik dan benar. Kemudian setelah pertemuan ini dikumpulkan kepada musyrif kamar. Yang paling bagus diberi nilai 100. Yang paling tidak bagus maka diperintahkan untuk menulis sebagaimana yang paling bagus dan sempurna tulisannya. Tidak ada yang tertinggal satu poin pun. Ini tugas pertama para santri dari mulai kelas 7 sampai kelas 11. Dan tugas pertama bagi para musyrif kamar yang mencatat dengan catatan yang lengkap, menjadi contoh untuk para anggota kamarnya yang tidak lengkap, dilengkapi. Jika tidak lengkap juga, maka akan kena hukuman. Maka, catat poin pertama dari saya: tujuan. Para santri putra dan putri di Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan adalah menjadi warasatul anbiya pewaris-pewaris nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi setelah sebelum beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam Apa itu menjadi pewaris Nabi? Ada sebuah hadis yang dibacakan oleh Akhuna Muhammad Chafan Afeko di dalam khutbahnya yang berapi-api. Dan sebelumnya kita kasih apresiasi dengan takbir. Kul takbir. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi lima keutamaan menuntut ilmu. Salah satu dari lima tersebut adalah wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wala warasul ilm faman akhadhahu أَخَذَ wa Para ulama adalah pewarisnya Nabi Dan para Nabi Alayhimussalatu wassalam Tidak mewariskan emas dan perak Dinar adalah emas Perak ada uh, Dirham adalah perak tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang menggapai ilmu tersebut, maka dia mendapatkan hazzan wafiran. Hazzan nasiban. Wafiran taman. Kata para ulama. Bagaimana disebutkan dalam kitab Mafatih. Syarh. Masabih. Nasiban Taman bagian yang sempurna. Nah, para santri sekalian, terutama santri baru dan santri, santri kelas sembilan yang baru naik jenjang santri kelas sepuluh. Afwan, yang baru naik jenjang dari Marhala Mutawasito ke Marhala. Kalian berpisah dengan teman-teman kalian. Yang asalnya jumlahnya 59. 59. Sekarang menjadi 37. Hada Ini adalah pilihan kalian. Dan saya sudah bilang di hadapan kalian waktu itu di kelas. Mau'iduna ba'da asyri sinin. Mau'iduna ba'da kam? Ba'da asyri sinin. Imma alladzina yuwasilun ma'ana. Awil ladhina lam yuwasilu ma'ana. Mau'iduna ba'da asyri sinin. Janjian kita 10 tahun setelah ini. Akan terjadi apa pada diri kita. Bagaimana kita. Dan juga seluruh santi Harus ingat baik-baik dalam benaknya. Kalian meninggalkan orang tua. Meninggalkan rumah kalian. Meninggalkan makanan yang enak. Dari ibu-ibunda kalian. Meninggalkan tempat tidur yang nyaman. Semua bisa kalian minta. Dengan izin Allah kepada orang tua kalian, datang ke sini dan tadi malam adalah malam yang kedua kalian bermalam di pesantren dan ilmu barito Kuala Kalimantan Selatan untuk tahun ajaran 1444 1445 Hijriah. Maka ingat baik-baik, saya ada di sini untuk berusaha menjadi pewaris Nabi yaitu menjadi para ulama ahli agama dalam Islam tokoh agama Islam menjadi pendakwah menjadi pengajar agama menjadi ustaz menjadi pimpinan pesantren itu tujuan kalian ada di pesantren ini dan ini saya ambilkan dari pengalaman saya sebagai santri di pesantren. Saya belum diajarkan dengan baik dan benar. Ngapain saya di sini? Kelas 7. Kalian sudah naik ke marhalah mutawassithah setara SMP. Harus berpikir ke depan. Harus lebih dewasa. Kalian di sini tujuannya adalah menjadi berusaha menjadi pewaris Nabi. Ada kisah menarik. Dikisahkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dengan sanatnya. Sampai kepada Kaisir bin Qais. Yang meniwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Abu Hurairah radhiyallahu ya as-saf al -hadi hadihil أريد منكم الترجمة أريد منكم الترجمة في هذا المقام وكذلك انتبهوا جميع الطلبة أن أبا هريرة رضي الله عنه مر بسوق بقوم مشتغلين بتجارتهم فقال انتم ها هنا وميراث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد تقسم ثم ذهب اهل السوق الى المسجد فلم يجدوا الا القران يعني حلقات القران الا الذكر يعني حلقات الذكر إلا مجالس العلم فقالوا يا أبا هريرة رضي الله عنه أين ميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بدينار ولا درهم ولكن ميراثه العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر فهو فهذا هو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم هنا المقصود من وجودكم في هذا المعهد تصبحون من أهل ورثة النبي صلى الله عليه وسلم طيب انتهى الحديث وباقي الكلام مني من استطاع منكم أيها الصف حال عادي عشر أن يترجم لجميع الحاضرين اختر من رئيس الفصل في هذا العام لم تختاروا بعد من رئيس المرحلة رئيس تفضل اختر ميلك هيكل تعال تفضل هنا تعال فهي الحديث طيب ترجم لنا بلغتك باللغه, باللغة الاندونيسيه Nah, sesungguhnya Abu Hurairah berjalan melewati pasar dan menemukan seseorang yang sibuk dengan dagangannya. Lalu Abu Hurairah berkata, Wahai orang-orang yang sibuk dengan dagangannya, antum disini, kalian di sini, sibuk dengan dagangan kalian, dan di masjid ada warasatul anbiya, warisan-warisan nabi, lalu pergilah warisan-warisan Nabi yang sedang yang sedang berada di masjid dibagikan sedang dibagikan di masjid kemudian pergilah mereka ke masjid dan hanya menemukan Quran yakni adalah halakoh Quran zikir yakni adalah halakoh zikir dan majalis-majalis pelajaran kemudian mereka bertanya kepada Abu Hurairah Ya, Ab, wahai Abu Hurairah, di manakah warisan-warisan Nabi itu tersebut? Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, inilah warisan Nabi. Warisan Nabi bukanlah dirham dan emas, emas dan perak, melainkan Al-Quran, zikir dan ilmu. Thay. Ahsan, Ahsan. Jazakumullah. Barakallah. Laka hadiyatun min insyaAllah. Jazakallahu khairan. Fahimtum? Aina sautukum? Fahimtum? Fahimtum? Maka poin pertama pesan saya untuk seluruh santri Pesantren Intan Ilmu Padito Kuala, Kuala Selatan putra dan putri Lalu, baru di tahun 1444 45, kalian di sini tujuannya adalah berusaha menjadi pewaris Nabi, menjadi para ulama yang mewarisi ilmu-ilmu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi sebelum beliau, kemudian pesan. Atau nasihat yang kedua, segala macam program yang menjadi target di pesantren, Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan harus para santri pahami dengan baik dan benar. Segala macam target. Target kita di antaranya satu berakidah yang benar berdasarkan Al-Qur'an hadis dipahami oleh para salafus salih. Yang kedua, beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketiga lancar berbahasa Arab lisan dan tulisan Lancar berbahasa Arab, lisan dan tulisan, dan sanggup berkomunikasi dengan bahasa Inggris, maka perhatikan baik-baik segala hal yang berkaitan dengan perkara akidah harus diperhatikan baik-baik. Tadi ketua atau kepala divisi pendidikan Al-Ustaz Al-Fadhil Akhi Fillah Abu Fuad Ustaz Sunardi beliau menyebutkan tentang pelajaran pokok di setiap jenjang marhala mutawassita, marhala tsanawiyah, pelajaran pokok di antaranya adalah pelajaran akidah. Harus belajar akidah dengan baik dan benar. Berdasarkan Al-Qur'an dan hadis dipahami oleh para salafus saleh. Yang kedua, harus bisa beribadah mencontoh petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka harus berhati-hati saat beribadah. Yang ketiga, berbahasa Arab. Lancar berbahasa Arab. Lisan atau tulisan. Lisan saat membaca. Lisan saat berbicara. Mendengar orang berbicara dengan bahasa Arab atau menulis harus lancar maka segala praktek atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Arab itu target utama di pesantren Internemo Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kenapa? Karena la yumkin. din هذا الدين باللسان العربي karena Al-Qur'an Arabi wal haditha arabi wa huma masdaran li talaqqid din saya ulangi catat baik-baik bahasa Arab yang sudah bisa mencatat la yumkinu dhabtu hadha din illa bil lisanil arabi li anna al qur'ana arabi والحديث عربي وهما مصدران لتلقي هذا الدين اعيد لمره ثالثه لا يمكن ضبط هذا الدين الا باللسان العربي Karena Al-Qur'an Arabi, dan hadis Arab dan keduanya masdaran untuk Tidak mungkin catat bagi kelas 7 Tidak mungkin mendalami agama Islam ini dengan baik dan benar Kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis dengan bahasa Arab, dan Al-Quran dan hadis adalah dua sumber referensi untuk belajar agama Islam. Saya mendapat pesan dari Syekh Saya, Fazilat Syekh. Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Beliau mengatakan Al-lughatul Arabiyyah miftahul Islam. Al-lughatul Arabiyyah miftahul Islam. Catat itu. Berkata Ustadz Ahmad mendapatkan wasiat dari syekhnya secara langsung الشيخ العلامه علي بن حسن الحلبي رحمه الله اللغه العربيه مفتاح الاسلام كتبتم اللغه العربيه مفتاح الاسلام طيب الان نقول سويا اللغه العربيه مفتاح الاسلام قولوا سويا اللغة العربية أين صوتكم؟ ارفعوا أصواتكم اللغة العربية مفتاح الإسلام اللغة العربية مفتاح الإسلام الصف الثامن أين أصواتكم؟ اللغة العربية مفتاح الإسلام الصف الحادي عشر أين صوتكم اللغة العربية مفتاح الإسلام آه، ضعيف الصوت ضعيف الصف العاشر أين صوتكم اللغة العربية مفتاح الصف التاسع أين صوتكم اللغة العربية مفتاح الإسلام Al-Safu Thamin. Aksara tulaban. Al-Lughatul Arabiyah. Islam. Kelas tujuh. Sama-sama dengan saya. Satu, dua, tiga. Al-Lughatul Arabiyah. Miftahul Islam. Ah. Ucapkan. al al Arabiyah. وجاب قال اللغة العربية مفتاح الإسلام اللغة العربية مفتاح الإسلام طيب قولوا سويا بصوت مرتفع اللغة العربية مفتاح الإسلام طيب Kemudian target yang selanjutnya yang keempat adalah menghafal Al-Qur'an dengan lancar dan bagus hafalannya. Maka segala macam program yang berkaitan dengan hafalan Al-Qur'an maka harus lancar dan bagus hafalannya. Ada yang ikuti program Jamiat Tahfidzil Quran, klub Tahfidz Quran yang target hafalannya 30 juz. Ada yang menghafal Quran program reguler yang target hafalannya selama enam tahun di pesantren ini 15 juz. Semuanya harus lancar dengan baik dan bagus. Baik dan bagus. Membawa hafalannya sampai akhir. Target lulusan yang kelima adalah berakhlak mulia. Maka hati-hati para santri kalian, juga para ustadz, para muhafiz, para musyrif, karena antum-antum sekalian adalah orang-orang yang baru datang ke pesantren ini juga. Di pesantren sangat ditekankan berakhlak mulia. Jauhi tujuh dosa besar pesantren intan ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Jauhi tujuh dosa besar. Yang pertama adalah mencuri dengan segala macam bentuk pencurian. Mau besar, mau kecil. Fasariqatu kabira. Syara'an Maka mencuri adalah dosa besar. Baik secara syariat Islam atau peraturan pesantren intan ilmu barito kuala Kalimantan Selatan. Pilihannya cuma dua. Tidak naik kelas atau dikeluarkan. Yang kedua, Al-Kadhib berdusta dengan segala macam bentuk kedustaan. masuk di dalamnya menyontek. Maka ini al-kalib yahdi ila al-fujur. Kama kala Nabi SAW. Dusta menghantarkan kepada ke na, keburukan. Wal-fujur yahdi ila al-nar. Keburukan menghantarkan kepada neraka. Dengan segala macam kategori dusta. Menipu, menyontek, memalsukan. Ini dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga. Al-liwat wa jins. LGBT. Dosa besar yang ketiga. Penyimpangan seksual. Hubungan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, yang tidak sewajarnya dan tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, maka ini termasuk dari dosa besar. Dan siapa yang melaksanakannya, tidak berakhlak mulia. Pilihannya cuma dua: dikeluarkan dan itu yang terbesar atau tidak naik kelas yang keempat al-jidal berkelahi merundung kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hadith al ladhi rawahu Abu Daud La ahadan. Jangan engkau sekali-kali menghina, mencaci, merendahkan seorang pun, apalagi sampai memukulnya, apalagi sampai membunuhnya. Segala macam bentuk perundungan tidak menunjukkan kepada akhlak baik atau yang lebih dikenal dengan. Sikap bullying hati-hati, baik itu dengan lisan berkata-kata kotor, berkata-kata tai, anjing, atau kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, kata-kata kotor, dan jorok, maka bukan di pesantren intan ilmu tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh para sahabat oleh Rasulullah alaihi wasallam bersabda "Laisal mu'minu ta'an wal Orang beriman bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa berakhlak yang mulia. Tidak diperbolehkan melakukan perundungan di pesantren karena tidak menunjukkan kepada akhlak yang mulia. Sudah berapa itu? Ah, empat. Yang kelima, syurbud dukhan wa jami'an wa'ih merokok dengan segala macam jenis rokok maka ini termasuk dari dosa besar syara'an ala qawli al ulama ala qawli ihdal al ulama' Ini termasuk dosa besar menurut sebagian pendapat ulama. Dan menurut pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Hati-hati. Merokok elektrik. Merokok kretek. Apa itu namanya? Vape. Atau apa saja. Termasuk di dalamnya Mengkonsumsi narkotika, minuman keras, minuman yang memabukkan, ini adalah hal yang tidak menunjukkan kepada akhlak mulia. Karena target lulusan pesantren, Intan Ilmu adalah berakhlak yang mulia, yang keenam, menentang peraturan pesantren dan pengurus-pengurus pesantren. Yang ketujuh merendahkan nama besar Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Menjelekkan nama besar Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Itu tujuh dosa besar yang jika mengerjakannya maka tidak menunjukkan kepada akhlak mulia dan akhlak mulia adalah target lulusan pesantren. Sekarang tugas saya untuk bertanya. Boleh bawa catatan, boleh dengan hafalan. Kelas 9. Siapa utusan kalian? yang kalian utus untuk menjawab pertanyaan berikut. Lima. Karena nanti ada target dari lima. Target lulusan pesantren. Intan ilmu barito kuala Kalimantan Selatan. Nah. Man rais al طيب اختر او تختر نفسك اسرع آه هيكل بسرعة عدنان تفضل بوترا عدنان تفضل حياك الله تقدم هنا بالدفتر أو بالحفظ ما. لا إشكال عرف نفسك اسمك ومن أين أنت بالعربية يجوز وهذا أحسن وبالأندونيسيا جائز وهذا أيضا مباح اسمي وترى ادنان بربسوara انا من لوفؤه سالسا الصف صفوتاسي من اين انت؟ من, من بنجر طيب اذكر الاهداف من اجلها بنيت هذا المعهد Sebutkan target lulusan pesantren Intan ilmu berita Kuala Kalimantan Selatan. Nah. Tafadhal. Ajib. Barakallahu fiik. Memahami akidah dengan benar. Baik. Yang kedua, beribadah dengan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, lancar berbahasa Arab, lisan dan tulisan. Nah, yang keempat, berakhlak mulia. Berakhlak yang mulia. Ahsan, tafad. Da'ahuna mikrofon. Kelas tujuh. Uh. Yang paling jauh rumahnya kelas tujuh. Yang di kalimat mur. mana? Mana data ada? Ada yang data PSB, ustadz. Angkat tangan yang dari Kalimantan Timur. Yang dari luar Kalimantan, enggak ada. Yang dari Kalimantan Tengah. Coba, Mas Mahdan. Tanya, berapa jauh dari sini ke pesantren? Berapa jam perjalanan? Yang perjalanannya 4 jam. Ya, silahkan maju. Yang dipilih oleh musyrif, Tafadol, ikhtar wahidan minum. Silahkan maju. Silahkan. Baik, perkenalkan dirinya. Siapa namanya? Nama saya Muhammad Ihsan Ramadan dari Palangkaraya. Muhammad Perangkaraya. Berapa jauh dari rumah ke pesantren? Pakai mobil? Berapa lama? Berapa jam? Sekitar 3 jam, 4 jam. 3 jam atau 4 jam? Baik. Kemudian pertanyaannya. Sebutkan tujuh dosa besar yang sangat terlarang di pesantren intan ilmu kuala Kalimantan Selatan. Mencuri berdusta, LGBT berkelahi atau perundungan, merokok atau narkotika atau minuman keras, menentang peraturan, dan menjelekkan nama pesantren. Sahih, full, takbir. Apa dipanggil namanya apa? Ihsan? Ya, silahkan Ihsan kembali. من حفظ السبع الموبقات السبع الكبيرة في معهد جوهرة العلم من طلاب القدامى ها الصف الحادي عشر بالحفظ أسرع اذكر الكبيره السبعه الكبيره السبعه عند معهد جوهره العلم تعالوا بارك الله فيك عرف نفسك ما اسمك في اي انت ومن اين انت khairul ulum ana jalisun fi sofis fi sofil hadi ashar wa ana min gambut aina hadha gambut mana adri hadha ustaz ala sadra ya aina gambut hadha fi banjar fi banjar masin banjar fi banjar naam fi mantiqati banjar ha Hunaka Madinat Banjarmasin wa hunaka mantiqat Banjar. Fahimtum? نعم تفضل اذكر الكبيره السبعه عند معهد جوهره العلم السرقه السرقه نعم ثانيا الكذب ثانيا الكذب نعم ثالثا اللواء اللواء الخذل الجدال الجدال نعم. آه... خون... شروط سادسا آه... عدم طاعة عدم طاعة النظام عدم طاعة النظام نعم. سابعا الاستخفاف الاستخفاف آه الاستخفاف فهمتم؟ آه الصف العاشر عندكم رسول؟ آه لا يغلبنكم الصف الحادي عشر عندكم رسول؟ غير شافان شافان يعني خلاص من؟ من رئيسكم من رئيسكم يا شباب اه اختار شفيق ولا انت تقدم يا شفيق تقدم انت نعم انت تقدم تقدم احسن بارك الله فيك عرف نفسك اسمي شفيق ابي مانيو انا من مرتبرا انا من من الدفعه الثانيه وانا من الصف العاشر أحسن اذكر الاهداف الا اذكر الكبيره السبعه عند معهد جوهره العلم آه. الأو... آه. الاول السرقه الاول الاولى 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 السرقه نعم والثانيه الكذب والثالثة التدخين أو تقديم المخدرات أو استخدام المخدرات نعم ثم الرابعة عدم طاعة لا هذا سادس الجدال الجدال ثم الخامسة اللواط آه اللواط ثم شذوذ الجنس نعم ثم عدم طاعة الأنظمة عدم طاعة الأنظمة معها ثم الاستخفاف الاستخفاف بالمعهد الاستخفاف باسم المعهد نعم أحسنتم هذا ما نريد أن Nuajihalakum. Saya ulangi ringkasan dari apa yang saya sebutkan. Yang pertama, saya mengucapkan kalimat terhib. Kufi Kedua, saya mengingatkan tujuan kalian berada di pesantren yaitu berusaha menjadi pewaris Nabi, para ulama, ahli agama, tokoh agama, pendakwah, ustaz. Kemudian yang ketiga, target dari lulusan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan ada lima yang saya sebutkan dan enam tambahannya yaitu sanggup berdakwah berdasar dengan dasar Al-Quran dan Hadis yang dipahami oleh para salafus salih. Kemudian yang ketujuh yang saya ucapkan adalah tujuh, yang ke selanjutnya yang saya ucapkan adalah tujuh dosa besar menurut pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun ajaran ini tahun ajaran yang penuh dengan berkah kalian diberkahi oleh Allah untuk menimba ilmu agama di pesantren ini qul amin Para ustaz-ustaz diberkahi oleh Allah untuk mengajari dan mendidik kalian. Kulu amin. Para muhafizin, para muhaf muhafizat dan juga musyrifin musyrifat diberkahi oleh Allah untuk mengejar target-target hafalan. Qulu amin. Ada ma uridu an aqul lakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.